Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-laylati wa khaira ma ba'daha wa na'udhika min sharri ma fi hadhihi al-laylati wa sharri ma ba'daha amma ba'daha. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan santriwati yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali di dalam taman-taman surga Allah, yaitu di dalam majelis ilmu. Langkah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke tempat ini dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana banyak hari ini yang mereka sibuk dengan urusan-urusan dunianya. Mereka sibuk dengan urusan-urusan keluarganya hingga lalai dan tidak ingin melangkahkan kakinya di dalam majelis-majelis seperti ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, hari-hari ini kita banyak sekali mendengar kondisi ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita, para pejuang penegak syariat Allah yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak juga di antara ulama-ulama kita yang meninggal dunia. Banyak ustaz-ustaz kita yang diuji oleh Allah hari ini dengan sakit. Dan banyak juga di antara para asatidz, saudara-saudara kita yang hari ini juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian, dengan berbagai macam ujian. Di antaranya kita telah melihat bagaimana saudara kita yang mengawal para ulama diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggal dalam keadaan syahid insyaallah. 6 orang pemuda, mereka diantaranya adalah santri, mereka diantaranya adalah para pecinta ulama, mereka taat kepada fatwa dan kecintaannya kepada ulama sehingga mengawal, mengikuti sampai akhirnya dalam perjalanannya Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kecintaannya kepada para ulama dengan syahadah. Masya Allah, ini adalah satu kenikmatan. Sehingga salah satu dari orang tua para pemuda ini mengatakan, saya masih punya 2 orang anak lagi yang siap untuk syahid. Ternyata orang tuanya tidak merasa sedih, bahkan bahagia karena kesyahidan anaknya ini. Masya Allah. Mungkin inilah di antara pelajaran kehidupan hari ini yang kita dapatkan
Di antara kezaliman-kezaliman yang semakin hari semakin besar, semakin hari semakin banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang terhadap Islam, oleh orang-orang yang tidak senang terhadap para ulama, maka Allah tunjukkan betapa maha besarnya Allah dan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang menandinginya. Meskipun seluruh manusia berkumpul untuk melakukan sebuah kejahatan, makar untuk menghancurkan Islam, untuk menghancurkan seorang yang menegakkan syariat Allah, maka dia tidak akan bisa kecuali atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita yakin, selama kita berada pada jalan kebenaran ini, ketika kita senantiasa berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan selalu menolong kita. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ketika kita menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan menolong kita. Maka hendaknya kalian teguhkan langkah-langkahmu, langkah-langkah kita di dalam menegakkan syariat Allah, bersama para ulama, bersama para pejuang Islam. Mari kita teguhkan langkah kita, kita kuatkan tekad kita dan senantiasa istiqamah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagai mukaddimah, marilah senantiasa kita istiqamah. Istiqamah ini sulit, istiqamah ini berat, yang mudah adalah istirahat. Kalau tidak mau beban berat, tidak mau capek, tidak mau berpayah-payah, maka kita lebih baik istirahat. Tetapi kalau kita istirahat, apa nasihat dari Buya Hamka? Lebih baik ganti pakaianmu dengan kain kafan, karena engkau lebih banyak hidup. Tidak mau berjuang, tidak mau resiko, dan tidak mau menanggung beban. Padahal apa yang dilakukan oleh para pejuang ini adalah semata-mata ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un. Jangan kalian mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, tetapi mereka hidup. Dan mereka hidup mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yurzaqun, diberi rezeki. Dan di dalam surat yang lain dikatakan mereka mendapatkan kemenangan yang agung, mendapatkan kemenangan yang besar. Oleh karena itu, materi kita pada hari ini, pada malam hari ini, yaitu tentang akhlak. Di dalam mukaddimah pada hari yang lalu, pada minggu yang lalu, sudah kita jelaskan bagaimana di dalam kitab Al-Jami, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, menerangkan tentang adab dan akhlak seorang muslim. Maka jangan dikira materi ini tidak relevan dengan hari ini. Hari ini apa yang diserukan oleh para ulama kita? Revolusi apa yang diserukan hari ini? Revolusi apa? Revolusi apa? Revolusi akhlak. Revolusi kok akhlak, Ustaz? Apa enggak ketinggalan zaman? Gayanya mau revolusi, mau mengkudeta negara. Apa yang kalian mampu? Apa yang kita mampu? Tidak mampu kita, tidak punya apa-apa. Tetapi kalau revolusi akhlak ini adalah salah satu modal paling penting seorang muslim untuk merubah dirinya, merubah keluarganya, merubah masyarakat, bahkan merubah negara ini. Ya. Jangan diremehkan ya akhi, jangan diremehkan.
Ya, revolusi akhlak ini sangat penting. Ya. Bagaimana para pemuda mati syahid? Mereka mengawal revolusi, mengawal revolusi akhlak. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, di tengah-tengah kalian, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka akhlak ini adalah salah satu, ya, ajaran yang utama yang harus kita fahami. Sehingga dengan memahami akhlak inilah kita bisa merubah kehidupan kita. Kalau kita memiliki ilmu setinggi apapun tetapi tidak memiliki adab dan akhlak, maka kita tidak akan bisa mendapatkan nilai-nilai, tidak akan mendapatkan kemuliaan baik di mata Allah dan di mata manusia. Oleh karena itu, kita akan mengkaji, ya, dalam waktu, ya, kurang lebih 35 menit atau 40 menit ini, kita masuk kepada materi akhlak di dalam Kitabul Jami' Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu pada hadis yang pertama. Pada hadis yang pertama ini kita diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu terkait tentang hakul muslim alal muslim. Yaitu apa? Hak seorang muslim bagi muslim yang lainnya. Ini sudah masuk kepada apa, Pak? Membangun masyarakat sosial. Jadi seorang muslim itu tidak hanya memahami terkait masalah syakhsiyah. 13 tahun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau membangun karakter para sahabat, yaitu membangun akidahnya, membangun ibadahnya, membangun akhlaknya. Tetapi pada masa ketika hijrah di Madinah, ini sudah tidak lagi terkait masalah syakhsiyah. Sudah tidak lagi terkait tentang masalah apa? Hanya kepribadian seorang muslim. Tetapi Rasulullah sudah mengajarkan kepada para sahabat agar membangun hubungan dengan masyarakat luas, dan sudah saatnya membangun politik Islam. Sudah saatnya memiliki kekuatan sehingga mempunyai kebijakan-kebijakan sebagai seorang muslim yang kuat dan bisa mengatur dan mengendalikan semua sistem kehidupan dengan aturan Islam. Masya Allah, ya. Dan ternyata ini sangat penting. Dan inilah yang pertama kali disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat pada saat di Madinah Al-Munawwarah. Jadi membangun sistem politik dengan apa? Melalui, ya, kebijakan-kebijakan sosial, dan memperhatikan betul bagaimana seorang muslim memiliki akhlak, berhubungan langsung dengan sesama manusia. Nah, kalau di Makkah itu fokus terhadap pembinaan apa? Akidah, masalah tauhid. Ya. Sehingga pada saat ketika dihina, ketika dicaci maki, ketika dikatakan sahirun kadzab, dikatakan majnun, dilempari kotoran, kemudian diserang, mau dibunuh dan diusir,
tidak memiliki kekuatan. Tetapi Rasulullah memperkuat pribadi para sahabat sehingga menjadi orang-orang, ya, menjadi manusia yang terbaik di muka bumi ini. Menjadi manusia yang mencintai kematian, menjadi manusia yang tidak takut kepada makhluk, menjadi manusia yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ya. Jadi masuk kepada memaknai, ya, kehidupan bermasyarakat, memiliki akhlakul karimah dan membangun sosial masyarakat ini sehingga menguasai apa? Memuliakan Islam dan umat Islam dengan memegang kekuasaan. Jadi beberapa waktu yang lalu kami mengikuti workshop, ya, bagaimana MUI Jawa Timur memberikan arahan kepada banyak ormas-ormas ini bagaimana memahami, ya, kepemimpinan umat ini hendaknya dikembalikan kepada para ulama. Kenapa? Karena para ulama lah yang akan memberikan qudwatun hasanah yang terbaik kepada umat. Bukan kepada orang-orang yang tidak faham agama. Coba kita bisa lihat bagaimana ketika kepemimpinan Dili diambil alih, ya, kemudian masyarakat dipimpin oleh orang-orang yang tidak faham agama ini. Hari anti korupsi, tetapi apa? Yang mendengungkan hati hari korupsi, bannernya dibentangkan luas. Yang korupsi siapa? Gambar itu, Pak. Ini kenyataannya. Inilah, ya, salah satu bentuk akhlak dan moral yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin bangsa hari ini. Maka kepada para ulama lah kita akan mengambil contoh, mengambil qudwah hasanah. Karena para ulama itu adalah al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pemimpin, ulama itu adalah pewaris para nabi. Sehingga para ulama yang betul-betul ulama, yang betul-betul menjalankan petunjuk Allah dan Rasulnya akan membimbing kita ke jalan yang benar, akan menjadikan kita manusia-manusia yang mendapatkan kebaikan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan di akhirat kelak kita terlindung dari api neraka. Oleh karena itu, kembali kepada revolusi akhlak, memperbaiki akhlak ini sangat penting. Maka saya ulangi sekali lagi bahwa Kitabul Jami itu adalah kitab yang diletakkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram di akhir bab, setelah membahas semua ilmu-ilmu fikih, ya, ilmu-ilmu syariah dari bab wudu, ya, dari bab niat, bab wudu sampai pada bab jihad, kemudian ditutup dengan Kitabul Jami', yaitu membahas terkait tentang masalah adab dan akhlak. Nah, kita masuk pada bab yang pertama adalah haqqul muslim 'alal muslim. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslim sittun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim terhadap sesama muslim itu ada 6. Yang sudah pernah mengkaji, yang sudah pernah belajar
kita murojaah, ya, kita murojaah. Barangkali kemarin ingat, sekarang sudah lupa atau hilang, ya, atau hilang. Nah, hari ini kita bersama-sama murojaah kembali. Yang pertama, hak seorang muslim terhadap sesama muslim itu ada enam. Yang pertama, qila mahunna ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Qala, idza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama adalah, apabila jika bertemu dengan saudara muslim kita, baik yang kenal maupun yang tidak kenal, maka fasallim alaihi, maka hanya kita mengucapkan salam, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu, maka jika seorang muslim, saudara kita mengundang kita, hendaknya kita menghadirinya. Fa'ajibhu, yaitu kita memenuhi undangannya. Kalau tidak ada halangan, tidak ada udzur syar'i, maka kita memenuhi undangannya. Dan para ulama berpendapat undangan yang wajib dipenuhi adalah undangan walimah. Ya, adapun selain walimah, hukumnya ya boleh. Tetapi kalau undangan yang wajib dipenuhi adalah undangan walimah, undangan pernikahan wajib. Ya, jika tidak ada uzur, maka wajib bagi kita untuk menghadirinya. Nah, nanti kita akan memberikan penjelasannya. Kemudian yang ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu. Jadi kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah, apabila saudara kita meminta nasihat, maka hendaknya kita memberikan nasihat. Apa sih susahnya memberi nasihat, ya? Mas, kasih nasihat saya, Mas. Saya ini lagi galau, ya. Podo ae, Mas, aku yo galau, Mas. Ya. Mosok galau nasihati wong galau. Ya, podo-podo galau. Ya. Nah, ini satu hal yang sangat penting di antara kita adalah saling nasihat menasihati, saling memberikan motivasi. Jangan saling melemahkan. Ya, kalau itu tadi melemahkan, ya. Mestinya ya kita berikan nasihat apa adanya, ya. Ya akhi, fattaqullaha mastata'tum. Nah, bertakwalah kepada Allah, itu adalah salah satu nasihat. Dan itu saja, kalimat itu saja akan bisa memberikan kebahagiaan pada saudaranya. Ya Allah, ternyata antum ini Masya Allah, ya, membuat saya lebih pede hari ini. Insya Allah ya akhi, jazakumullah barakallahu fikum. Masya Allah, ya. Jangan ketemu saudara tidak minta nasihat, tidak menasihati, malah obrolannya ngalor ngidul, tidak karu-karuan, ya. Obrolannya ya seputar sesuatu yang ya tidak ada pahalanya, bahkan tidak mendekatkan diri kepada Allah. Ya ini, ya, oleh karena itu hakul muslim alal muslim ini, kalau ketemu dengan saudaranya, kalau minta dinasihati, maka hendaknya dia memberikan nasihat, ya. Kemudian yang berikutnya adalah, wa idza atasa fahamidallahu fashammithu. Apabila saudaranya bersin, ya, bersin, bahasa Sina apa, Pak? Wahing, ya. Kepres. Maka apabila dia mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, wahing, ya,
gebres-gebres dan mengucapkan alhamdulillah, maka hendaknya saudaranya yang mendengarkan gebresan tadi, wahing tadi dengan mengucapkan alhamdulillah, maka saudaranya mengucapkan apa? Yarhamukallah, ya. Nah, ketika saudaranya mengucapkan yarhamukallah, maka yang wahing tadi juga membalas dengan mendoakan. Mendoakan saudaranya itu dengan balasan apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Masya Allah, ini hubungan yang sangat baik sekali. Jadi ternyata Islam itu tidak hanya memperhatikan masalah syakhsiyah, tetapi mengkaitkan bagaimana tata cara kita komunikasi, membangun sosial masyarakat dengan baik, ya. Ini adalah salah satunya, ya. Jadi tidak mementingkan diri sendiri, masya Allah, ya. Ya, inilah yang dibangun oleh Rasulullah ketika akan menguasai Madinah, ya. Ketika akan menguasai, memimpin kota Madinah yang akan menjadi daulah dan menjadi khilafah ala minhajin nubuwah. Ini dulu, Pak, yang dibangun, Pak. Ini memperhatikan antara saudaranya. Ini halal yang sepele, halal yang kecil, tetapi membangun masyarakat sosial, membangun kekuatan politik itu bermula dari ini, ya. Membangun yang sakit, satu orang yang menjenguk kita ketika kita sedang sakit, satu orang ini diikuti oleh berapa? 70 ribu malaikat. Maka kalau satu saudara kita kalau saudara kita itu menjenguk kita sedang sakit, satu orang ini diikuti oleh 70 ribu malaikat mendoakan kita. Masya Allah, ya. Dan ketika kita berjalan dari rumah, niat untuk menjenguk saudara kita yang sakit, dosa langkah-langkah kita ini menghapus dosa-dosa kita sampai kita datang ke tempat saudara kita yang sakit itu. Masya Allah, jadi memiliki pahala yang luar biasa. Dan inilah salah satu tonggak, ya. Ketika kita membangun kekuatan sebuah negara, yang ini harus menjadi pondasi. Akhlak-akhlak seperti ini harus kita bangun terlebih dahulu. Memperhatikan saudara kita terlebih dahulu, yang mana mereka ternyata dalam kondisi sakit. Ada yang berhari-hari itu tidak makan, tetapi tidak memberitahukan kepada kita, ya. Puasa Senin, Kemis, disambung puasa Daud, disambung puasa Ayyamul Bid, ya. Ternyata, ya, poso terus kok koyok gak tahu mangan wong iki. Ternyata benar. Ya akhi, kamu tahu gak, saya puasa ini karena memang gak ada yang dimakan di rumah. Masya Allah, ya. Nah, kondisi-kondisi seperti kesejahteraan ekonomi saudara kita, kita juga harus memperhatikan. Supaya apa? Supaya kita juga memiliki kekuatan, ya. Antara saudara dan yang satu dan yang lainnya itu mencintai saudara karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan diri kita mulia. Ya. Nah, keutamaan ta'akhi ini nanti akan kita jelaskan juga. Kemudian yang terakhir, wa idza mata fa'atba'hu. Apabila saudara kita meninggal dunia, jika saudara kita meninggal dunia, maka kita mengiringi jenazahnya. Kita datang, ya. Kita mandikan, kita, ya, mandikan. Kalau memang tidak ada yang memandikan di antara saudaranya, keluarganya atau masyarakat situ, kita yang mandikan saudara kita. Ya, kalau ada saudaranya, muhrimnya, ahsan, mandikan. Kemudian sampai kita mensolatkan,
tidak hanya mensolatkan, sebatas mensolatkan, tetapi kita sampai mengantarkan sampai ke pemakaman. Masya Allah. Barang siapa yang mengikuti, ya, mulai dari rumah, ya, memandikan, mensolatkan, kemudian apa? Pemakaman, dia akan mendapatkan pahala dua kirot. Satu kirot seperti Gunung Uhud. Masya Allah, Gunung Uhud, ya, besar. Kalau sebatas hanya mensolatkan saja, kita hanya mendapat satu kirot. Tapi kalau sampai selesai, kita mendapatkan pahala dua kirot. Masya Allah, ya, pahalanya sangat besar sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada hak kita untuk saudara kita. Begitu pula saudara kita punya hak kepada kita. Nah, ini sudah diberikan contohnya oleh Rasulullah Muhammad SAW pada saat Rasulullah membangun negara Madinah. Awal mula pertama kali yang disampaikan oleh Rasulullah bukan masalah jihad, bukan masalah perang, tetapi yang disampaikan kepada para sahabat, kepada masyarakat, adalah terkait tentang bagaimana akhlak seorang muslim. Sehingga seorang Yahudi pada saat Rasulullah datang di Madinah, mereka melihat Rasulullah dan para sahabat yang datang di Madinah itu sangat kagum sekali. Kenapa? Karena dia melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan wajah seorang pembohong, bukan wajah seorang penipu, bukan wajah seorang pembunuh, bukan wajah seorang teroris, bukan. Karena Rasulullah senantiasa memiliki wajah yang cerah, selalu tersenyum, kemudian mengucapkan salam. Maka yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat apa? Afsus salam wa at'imut tu'am wa silul arham wa sallu wa nasun niyam tadkhulul jannata bis salam. Sebarkan salam, berikanlah makan. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi. Kemudian sholatlah di malam hari pada saat banyak orang yang tidur pulas. Kamu akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tadkhulul jannata bissalam, masuk surga dengan selamat, aman dan damai. Mudah pak? Bu? Mudah ya? Mudah ya? Bisa dilaksanakan? Bisa dipraktekkan? Bisa diamalkan? Masya Allah. Takbir. Ini pak, awal mula membangun sebuah negara. Untuk menguasai perpolitikan yang ada di Madinah, ini dulu yang dibangun. Ini bukan hal yang remeh-temeh, bukan sesuatu yang kecil, tidak. Ya. Maka kemarin itu seorang profesor ahli di dalam, ya, guru besar, salah satu guru besar di UNER, ya, Profesor Fuad Amsari mengatakan begini, ya. Beliau ini dewan syura. Jangan kamu menasihati sana pemimpin sana, pemimpin sana. Gak boleh dinasihati sebelum kamu baik. Kamu gak boleh jihad, gak boleh perang, gak boleh sana sebelum kamu baik. Kata beliau, itu fase Mekah. Ya, kalau kita berbicara tahapan-tahapan itu,
melalui fase Makkah dan Madinah. Itu terkait dengan masalah saksi ya, kepribadian, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir ya, memperbanyak sedekah, memperbaiki sholat kita ya. Itu hanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala terkait masalah syahsiah. Ibadah apa? Fardiyah ya. Tetapi kita ini makhluk sosial yang tidak bisa dilepaskan kehidupan kita dengan orang lain. Oleh karena itu, Rasulullah mengajarkan kepada kita siyasah syariah. Tidak cukup hanya membahas syahsiah saja. Syahsiah seorang muslim, kepribadian seorang muslim itu baik. Tetapi kalau kita tidak mengetahui terkait tentang masalah siyasah, ini juga akan menjadikan umat Islam ini tidak bisa merdeka, tidak bisa melaksanakan ibadah dengan baik, tidak bisa melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan bebas. Buktinya apa yang terjadi hari ini? Pelan-pelan, perlahan-lahan umat Islam dipreser, umat Islam ditekan. Mulai para profesor, para doktor menulis ya, orang-orang yang ingin mencapai predikat atau titel yang tinggi, akademisnya membuat tesis, membuat disertasi untuk meraih gelar doktor dengan tulisan-tulisan yang justru melanggar syariat, menjadikan manusia, menjadikan masyarakat semakin bodoh dengan Islam. Bagaimana tidak? Pernah dengar enggak bapak-bapak, ibu-ibu ya, seorang mahasiswa ya S2 atau S3 itu menulis ya, bolehnya berhubungan dengan syarat suka sama suka, halal hukumnya ya, menghalal ya. Padahal kalau di dalam Islam itu sudah sangat bertentangan sekali ya. Tetapi bagaimana bisa itu bisa diloloskan ya oleh profesor-profesor yang ada di perguruan tinggi yang terkenal? Hal yang semacam itu. Belum lagi tulisan-tulisan ya terkait dengan pemikiran-pemikiran yang liberal, kebebasan-kebebasan yang itu sangat-sangat sekali melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita harus memahami bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masyarakat Madinah ya, dengan menguasai kekuatan politik ini, akhirnya umat Islam bisa melaksanakan syariat Allah dengan sempurna melalui petunjuk Allah dan Rasulnya. Umat Islam menguasai dunia, mengalahkan Persia dan Romawi, imperium ya terbesar pada saat itu, dan seterusnya menguasai dunia dengan kepemimpinan Islam. Nah, begitulah hari ini yang umat Islam dambakan. Begitulah hari ini umat Islam inginkan. Maka ternyata kita kembali kepada seruan ulama kita, yaitu kepada revolusi akhlak. Maka disinilah Rasulullah juga memberikan satu petunjuk yang dirangkum, yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya yang terkenal, yaitu apa? Yang kita kaji hari ini, Pak? Bulughul Maram di dalam Kitabul Jami' ya. Dari kemarin masih belum hafal ya. Iya. Enggak tahu ini apa melihatnya itu ngawang apa gimana ya. Biasa Pak, enggak apa-apa ya, karena kajiannya malam. Malam ini
kadang ya sedikit gangguannya mengantuk. Tapi ngantuk itu bertanda bahwa hati kita tenang, Pak. Hati kita tenang ya, karena banyak orang yang suka susah tidur. Maka kalau mau cepat tidur, cepat ngantuk, datanglah ke majelis ilmu. Insya Allah cepat ngantuknya, karena di situ hati kita tenang, kemudian masya Allah ya, pikiran tenang, akhirnya ya saraf-saraf ini kendor ngantuk. Ya. Nah ini hari ini banyak orang yang tidak mendapatkan ketenangan itu. Mau dapat tenang ke mall, ke villa, kemana malah gak tenang ya, malah kepikiran. Ya, enggak. Kondisi pandemi seperti ini ngabiskan uang banyak malah sakit, jatuh sakit. Ya, pengen tenang malah sakit. Maka salah satu menenangkan diri itu adalah apa? Zikrullah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, hati kita tenang. Maka salah satu zikrullah itu adalah thalabul ilmi. Nggih napa mboten? Nggih. Nggih, kula tingali nggih pun ngantuk sedaya niki. Nggih, saking tenange nggih. Nggih, mboten apa? Kurang 10 menit insyaallah. Hak seorang muslim dengan seorang muslim ini ada 6. Yang pertama tadi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita bertemu dengan saudara kita, maka hendaknya kita mengucapkan salam. Nah, ini harus diingat-ingat. Masya Allah, salam ini hari ini juga mau dirubah, Pak. Ya. Gini apa mboten? Wah, ini padahal salah satu bentuk komunikasi seorang muslim kepada muslim, dan ini adalah sebaik-baik kalimat yang nanti menjadi salamun ahlul jannah, salamnya penduduk surga. Tapi hari ini kita sudah mulai dijauhkan, dengan salam saja kita sudah dijauhkan. Inilah kalau kita tidak memiliki apa? Kekuatan politik. Siapa yang ingin menjauhkan kita? Siapa yang ingin merubah salam? Siapa? Orang-orang yang memiliki kekuasaan. Hanya salam, Pak. Kayak-kayaknya sesuatu yang tidak mungkin, tetapi mereka ingin merubah salam. Ya. Kita bahkan malu ketika kita mengucapkan salam assalamualaikum di depan umum, enggak ya. Hai bro. Nah, lebih senang. Siang, Bapak. Siang, Ibu. Malam. Ngantuk. Ya. Kan lebih senang mengucapkan salam-salam yang tidak ada asalnya. Salam-salam yang dibuat manusia. Sementara salamun ahlul jannah. Ya. Salam penduduk surga, salam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapan salam ini adalah salam kalimat yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ingin dirubah oleh manusia. Sampurasun. Ya. Kula nuwun sewu. Ya. Nek sewu niku sosok pinten, Pak. Jadi salam-salam ini juga akan dirubah oleh manusia. Padahal salam ini adalah salah satu bentuk ya komunikasi kita, interaksi sosial kita kepada umat. Kepada saudara muslim kita. Dan salam ini kita ucapkan kepada seorang muslim ya, selama dia tidak kafir. Jadi kepada siapapun, kepada orang yang kita kenal ataupun kepada orang yang tidak kenal. Maka Abdullah bin Umar itu ketika salam ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar ini keliling, Pak, ke pasar-pasar, Pak. Keliling ke pasar-pasar itu bukan menawar barang.
ya, tidak untuk duduk-duduk ngobrol berbincang, enggak, keliling-keliling ke pasar itu ya, ketemu dengan penjual ya, assalamualaikum, kesana assalamualaikum, kesana assalamualaikum, sampai muter sampai selesai. Ditanya oleh para oleh seorang sahabat, ya Abdullah bin Umar, antum ndak beli juga, ndak nawar barang juga, ndak ngobrol-ngobrol sama ana, ya apa kok cuma keliling-keliling saja? Saya ingin mengucapkan salam kepada penduduk ini, saya ingin menyebarkan salam ya, salamun mir rabbikum wa salamun ahlul jannah. Jadi dengan mendapatkan pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum 10 asra, wa rahmatullahi asra, wa barakatuh asra, jadi 30 mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendoakan saudaranya. Nah, ini adalah salah satu bentuk interaksi sosial ya. Makanya di dalam banyak hadis diceritakan ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Masya Allah ya, ini adalah petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga kecuali kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kalian tahabu. Apa? Saling mencintai. Saling mencintai karena Allah. Nah, ini sulit, Pak. Di zaman yang seperti ini banyak saling curiga mencurigai. Banyak suudon, berprasangka buruk antara saudaranya sendiri. Ya. Oleh karena itu, ketika kita sudah saling suudon, berprasangka, salam saja tidak mau. Ya. Maka kalian tidak beriman kecuali kalian saling mencintai. Ya. Dan di dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, awthaqu urul imani al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Ikatan iman yang paling kuat adalah saling mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Nah, ini ikatan yang paling kuat, Pak. Maka kalau cinta kita berdasarkan cinta kepentingan meraih dunia, ini kecintaan yang semu dan cepat sekali hilangnya. Maka hati-hati, Pak, kalau kita cinta dengan istri itu hanya cinta karena kecantikannya saja. Kecantikan itu berapa tahun sih, Pak, bertahan? Ya. Berapa tahun? Berapa lama? Kalau kita mencintai istri karena kecantikan, wah, ya, suami kita karena ganteng. Ya, gantengnya bapak-bapak ini bertahan berapa lama, Bu? Ya. Kalau bangun tidur ya sudah hilang, ya. Apalagi kalau sudah keringet-keringetan gitu ya. Kecantikannya, kegantengannya akan cepat hilang, akan cepat hilang. Tetapi kalau cinta karena Allah, masya Allah, ya, kecintaan kepada siapa saja, kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, ini akan abadi abadan. Naltaqi fid dunya wa najma'u wa naltaqi fil jannah, insyaallah. Ya. Bahkan ketika saudara kita masuk di dalam neraka, di dalam sebuah hadis dikatakan, ya, ketika kita mencari di surga, ya Allah, mana fulan, ya Allah, mana saudaraku, ya Allah, mana temanku, sahabatku, ya Allah, ya, dia di neraka, carilah dia, dicari, ya Allah, dia taklim sama-sama di Lodoyo ini, ya Allah, sama-sama, ya Allah,
Bakti sosial ya sama-sama ya Allah. Ngawal ulama ya sama-sama ya Allah. Ya, bareng-bareng terus ya Allah. Ya, kok juga ketemu ya Allah. Cari. Ya Allah ketemu ya Allah, ternyata di neraka ya Allah. Huwa finnar, di neraka ya Allah. Khutbah. Apa kata Allah? Ambillah dia, angkatlah dia dan bawa ke dalam surga. Masya Allah. Artinya seorang sahabat di dunia, seorang mukmin yang mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah, akan bisa memberikan syafaat kepada saudaranya. Jadi saudara-saudara kita ini jangan diremehkan. Saudara-saudara kita ini kita bertemu di dunia dan insya Allah kita akan bertemu di surga. Ya, sehingga apa? Kita harus mencintainya karena Allah. Jangan mencintai karena mencari kepentingan pribadi ya, atau mencari dunia. Kita tidak akan dapatkan kepada saudara kita. Karena apa? Mereka bukan orang yang sempurna. Oleh karena itu, mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ikatan yang kuat. Oleh karena itu, kita tidak masuk surga kecuali beriman, dan kita tidak beriman kecuali kita saling mencintai. Ya. Awal adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afsus salam. Apakah kamu ingin aku tunjukkan ya amalan atau sebab yang akan menjadikan kalian saling mencintai apabila kalian lakukan afsus salam bainakum, yaitu apa? Afsus salam, menyebarkan salam, ucapkan salam di antara kalian. Masya Allah. Jadi salam ini bisa menjadikan, menumbuhkan rasa cinta di antara saudara kita. Ya. Ada Pak sekarang itu yang orang salam, dia tidak menjawab meskipun seorang muslim, paham ya. Karena memang bukan golongannya, bukan jamaahnya, bukan saudaranya. Nah, inilah dikatakan oleh Rasulullah, ini tanda-tanda akhir zaman. Orang yang salam hanya kepada orang yang dikenal saja. Ya, ini termasuk tanda-tanda akhir zaman. Dan kemudian yang terakhir, saya sampaikan satu hadis lagi, bahwa ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair? Qala tut'imu tu'am wa taqra'u salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Ada seorang rajulun, seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, Islam yang bagaimana ya Rasulullah? Yang baik itu ya Rasulullah. Ya. Manakah yang terbaik? Kemudian Rasulullah berkata, tut'imu tu'am wa taqra'u salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif, yaitu memberikan makanan. Ya, Jumat berkah, kemudian dapur umat, kemudian berbagi ya, berbagi, Kamis berbagi, Selasa berbagi, berbagi terus, berbagi dan berbagi, berbagi. Berbagi kebahagiaan, memberikan makan kepada fakir miskin, kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, apalagi kondisi seperti ini. Itu adalah amalan terbaik ya. Islam menandakan orang Islam yang baik. Itu apa? Senang berbagi, memberikan makan. Wa taqra'us salam, dan mengucapkan salam kepada orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Nah, kebiasaan kita kan mengucapkan salam kepada orang yang dikenal saja. Kalau kepada ahli maksiat gitu, ya, bukan salam tapi wajah sangar gitu ya. Akhirnya apa? Ketika kita menunjukkan wajah sangar saja kepada mereka, terus gak salam, gak opo, ya. Coba kita praktekkan wajah sangar, gak salam, gak opo, terus nyawati batu. Apa yang terjadi? Perlawanan atau
terjadi kericuhan, ya, atau tumbuh kasih sayang, atau ikut antum sholat, berangkat sholat, ngaji, taklim. Nah, inilah uslub dakwah. Inilah salah satu metode dakwah kita kepada umat ini, yaitu menumbuhkan rasa cinta, menumbuhkan rasa kasih sayang. Ya, ya wis, ikut apa enggak ikut kita, assalamualaikum, assalamualaikum. Barangkali dengan kita mengucapkan salam kepada ahlul maksiat, wong-wong sing togel-togel itu, warung-warung kopi, ya, kita tunjukkan saja, assalamualaikum, waalaikumsalam, pasti dijawab sama mereka, ya. Tapi kalau kita lewat, delik, coba apa yang terjadi? Sombong, ya. Orang wis jenggote dawa, jubahan putih, ya. Jane dadi malaikat tapi dadi setan. Itu akan muncul. Kenapa? Mereka sudah melakukan kemaksiatan. Makanya tebarkan salam agar kalian tumbuh pada diri kalian rasa cinta. Itu salah satu dakwah juga. Antum gak bisa baca Quran, antum gak bisa baca kitab kuning, antum gak bisa ceramah, sudah ucapkan salam, assalamualaikum, dengan wajah tersenyum. Karena apa? Tabasum ini adalah sedekah. Ila man la ta'rif wa ta'rif, kepada siapa saja yang kamu kenal atau tidak kenal, assalamualaikum, assalamualaikum, ya. Dan itu ternyata membawa barokah, ya. Waalaikumsalam, antum dari mana ya akhi? Ana dari Blitar, dari Lodoyo. Masya Allah, Lodoyo, kota apa? Kenalan, ya. Ya, kota Kong. Itu salah satu hal yang menumbuhkan cinta. Karena itu hadis Rasulullah. Dan itu juga membangun masyarakat, ya, akhlak yang islami, revolusi akhlak itu. Jangan malah kita gengsi mengucapkan salam, malah gengsi, malah malu, malah gak pede, ya. Kula nuwun, amit sewu, ya, nunduk-nunduk sewu, ya. Apakah begitu yang diajarkan Rasulullah? Enggak. Assalamualaikum, ya. Baru ngapunten. Nah, itu. Ya. Belum-belum wis nuwun sewu. Nah, ini salah satu hal yang harus kita perhatikan. Nah, disitulah kita kenapa harus memberikan salam kepada yang kita kenal atau yang tidak kenal. Kita kenal karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina yaday sa'ah taslimal khosoh." Ya, sesungguhnya sebelum hari kiamat itu ada orang-orang yang memberikan salam kepada orang-orang yang khusus dikenal saja, komunitasnya saja, jamaahnya saja, keluarganya saja. Kalau tidak kenal ya tidak salam. Ya, diem aja, ya. Nah, tetapi bukan begitu yang diajarkan oleh Rasulullah, ya. Makanya innamal mu'minuna ikhwah. Saudara kita seorang mukmin di mana saja, baik di Indonesia, di Australia, di Inggris, di Amerika, di Kanada, di Afghanistan, di Palestina, semua itu adalah saudara kita. Kalau kita ketemu dengan mereka, kita ucapkan salam dan akan tumbuh rasa cinta, ya. Saling kenal mengenal. Nah, itu nanti akan terjadi. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan revolusi akhlak kita bisa merubah akhlak kita dengan petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menjadikan rasa cinta kita kepada sesama saudara lebih, ya, yaitu kita memberikan kecintaan kita kepada saudara kita ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala saja, sehingga muncullah kekuatan, muncullah persatuan umat ini atas dasar
cinta karena Allah, memperjuangkan syariat Allah sehingga terwujudnya ya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di bawah kepemimpinan para ulama, kita akan diarahkan kepada petunjuk yang benar, petunjuk Allah dan Rasulnya, sehingga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.